Mahkamah Session Kota Baru hari ini menolak saman yang difailkan bekas ahli jawatan kuasa ulama PAS, Ustaz Dusuki Rani terhadap Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau lebih dikenali sebagai Jeming Hassan. Ahmad Dusuki memfailkan saman fitnah RM1 juta berhubung satu video yang dimuat naik Jeming yang menuntut permohonan maaf kerana pemimpin PAS itu didakwa memfitnah aset tabung haji atau TH dijual kepada orang bukan Islam ketika Pakatan Harapan memerintah negara. Selepas mendengar pengujahan kedua-dua pihak, Hakim Tuan Zaman Muhammad Nur mendapati bahawa video yang dimuat naik Jeming bukan satu fitnah kerana terbukti aset TH tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ia satu fitnah terhadap PH. Sementara itu, Hakim juga mendapati pembelaan common law yang dibangkitkan termasuk justification, fair comment dan qualified privilege sebagai ahli politik telah dibuktikan oleh Hazmi. Dengan kemenangan ini, Ahmad Dusuki diperintahkan membayar kos sebanyak RM10,000 kepada Hazmi. Tulis kenyataan yang dimuat naik Jeming di Facebook miliknya hari ini. Terdahulu dalam satu notis tuntutan saman, Ahmad Dusuki melalui peguamnya menuntut ganti rugi RM1 juta daripada Hazmi susulan satu kandungan video di laman YouTube pada 15 Julai 2020. Ahmad Dusuki mendakwa kononnya Jeming telah memfitnahnya. Kandungan video yang dimuat naik di YouTube Jeming itu antara lain mengulas mengenai dakwaan yang dibuat oleh Ahmad Dusuki mengenai TH semasa pentadbiran PH. Dia mendakwa Ahmad Dusuki telah menfitnah mengatakan aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki diwakili Peguam Nurul Alia dan Hazmi pula diwakili Peguam Faiz Fazil. Dengan situasi sebegini, jelas sekali bahawa PAS memangnya bernasib malang kerana kepimpinannya dipelopori oleh mereka yang suka menfitnah dan mereka cerita demi survival politik mereka. Tapi pelik juga, takkanlah ulama' menipu? Pandai-pandailah penonton menilai ya, maklumat ada di hujung jari anda.